semua. Ada yang masih ingat tak tentang kostum saya berkenaan DIY oven lemang guna telegram tu? Okay, hari ni saya berkesempatan untuk share hasil membakar lemang guna telegram. Sebelum saya lanjut ke video yang seterusnya, saya nak share sikit kenapa kita bakar lemang guna telegram. Satu, jimat space. Yang kedua, tak perlu susah-susah cari kayu api. Yang ketiga, tak ada rasak yang banyak. Yang keempat, ambil masa yang singkat, lebih kurang 2 jam dah masak. Lagi satu, ada masalah yang orang kata bakar dalam telegram ni kita tempur gas, tak ada aroma wasap, itu aroma dan membakar. Mari lihat macam mana saya buat untuk bagi aroma lemang tu seperti dibakar guna kayu. Ayo. Baik semua, hari ni saya nak uji drum bakar lemang ni membakar menggunakan high pressure stove. Lihat lubang yang saya buat tu, tak berapa besar, ngam-ngam je. Sebab kita letak stove ni di dalam drum untuk elakkan gangguan angin. Beginilah keadaannya bila stove diletakkan di dalam drum. Anda juga boleh memasak menggunakan arang. Cuma besarkan sikit lubang bawah untuk letakkan arang di dalam. Anda perhatikan dekat sini, sengaja saya pilih satu buluh lemang yang agak lebar dan tebal. Saya nak uji berapa lama ia masak berbanding dengan saiz-saiz buluh yang biasa. Tengok, baru setengah jam, jam 2 tengah hari, kepala santan dah naik. Tu dia rendang. Takkan makan lemang tak ada rendang kan? Tu dia. Dan selepas sejam masak, sekarang ni kita cuba alih dan ketuk sedikit bagi dia lebih mampat. Baik, inilah rahsia nak bagi lemang ada aroma kayu api. Kita asapkan dengan sabut kelapa. Okay, setelah 2 jam dah masak. Satu yang dah masak. Dan saya mohon ampun, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berharga tidak dibenarkan. Tidak. Selamat Hari Raya sekali. Inilah hasilnya. Tekstur dia okey, lembut. Not bad. Itu je lah.